Adakah elok seorang perempuan itu meletakkan harga hantaran kahwin yang sangat tinggi sedangkan dia sudah tiada dara? Bagok hari ni. Jawabnya, dia nak letak harga banyak-banyak mana pun ikut pandai dia lah. Nak, tak ada masalah pun. Masalahnya orang yang nak membeli. Nak jual kacik ni, saya pakai lama dah. Lama mana pakcik pakai? Oh, pakcik pakai kacik ni 18 tahun dah. Nanti pakcik beki seminggu dua lagi, pakcik jual lah pasal bonek cabu. Steering longgar. Hong tu tak ada, kita pun hong untuk sikar. Dah pakcik nak jual berapa kacik buruk ni? Pakcik nak jual gini lah, dah bukan orang lain. Demo ni anak beranak pakcik juga. Gini lah tak soal tawa, RM250,000. Jadi orang yang tukar beli susah? Tak susah. Mama tak payah lah, dia beli kat lain lah. Banyak lagi Yuska molek-molek. Dah. Jadi nak buat gua ni pakcik tu jenis main minum air daun ketum. Jadi barang hak patut 3 butir RM10,000 nya jual RM250,000 sutik. Jadi gitulah keadaan orang puang leni. Dah. Kenapa tinggi-tinggi sangat? Dan kan Nabi kata kalau nak berkat biar rendah. Lagi rendah lagi berkat. Kita ni dalam bab amal yang tak kait dengan harta benda, kita kuat pegangan ni. Tak apa kait dengan harta benda, kita tak akan hukum. Ni contoh orang Melayu. Kalau bab hukum nak kait dengan harta, tak ikut Melayu. Bab bagi saka kait dengan duit, dah ikut hukum. Pakar berebut mulu aku terik, aku terik mulu dulu aku dulu. Nah, kerana kait dengan harta. Kalau tak kait dengan harta, kuat beramal kita. Dengan 10 syakbang, baca yasin. Nah, siap dengan kiamulai. Itu beres. Tapi kalau libat dengan duit, libat dengan harta, kita lupakan hukum di belakang kita. Nabi kata yang Aisyaruh hunna yang paling rendah harga. Ni orang Melayu tak pakai. Sampai 15,000. Kedah tu kawan kahwin 18,000. 18,000 lepas sang SPM. Tumik cok. 18,000. Itu yang pelik. Jadi macam tadi lah, kalau kacik buruk, bonek pun cabu nak jual 200,500. Kau pandai dia lah. Dia letak harga tapi kita tak wajib beli pun. Jadi ingat, sebab bukan sekali orang laki-laki beri mas kahwin, suami wajib beri nafkah setiap bulan. Faham tak? Dosa isteri ditanggung oleh suami. Kenapa nak letak harga tinggi-tinggi? Sedangkan orang yang masuk meminang kita, dia akan tanggung dosa kita kalau kita tak semayang. Kalau kita keluar tak tutup aurat. Kalau kita tak puasa, dia yang tanggung. Dia nak tanggung dosa, lepas tu cah mahal-mahal pula. Sini lah kita pening. Nampak? Jadi betulkan balik. Biasa masalah letak harga ni ayah ke mak? Kita tanya daripada Perlis Johor, mak punya pasal. Jadi mak ni dia jadi macam ke naik cagam waktu dia panggil. Ataupun cabut nyacam. Waktu dia panggil cabut nyacam. Lembu kalau hidup pagang padang rupu, dia ada tali lembu. Tali lembu tu dia ada macam kayu tajam. Kayu tajam tu dia cocok di tanah. Bila cocok tanah, lembu nak gerak jauh boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau cabut, ngata rawa habis. Ngata rawa jemur kain baju-baju orang habis. Nyeret habis lembu. Orang puang gitu. Jenis lembu cabut nyacam. Jadi bukan hak kamera ni, hak lipis.